Artis Nikita Mirzani kembali meluapkan emosinya di Instagram. Hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram Story pada Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020. Di situ, ibu tiga anak ini menyindir abis-habisan seorang selebritis yang ditudingnya tukang fitnah dan penjilat. Foto sama Pak Presiden Indonesia, komennya ditutup. Foto sama Ustaz HTI yang sudah dibubarkan itu, komen dibuka. Di TV sudah nggak laku, merambat ke YouTube. Ternyata di YouTube pun elo makin nyebelin. Penjilat, tulis Nikita Mirzani. Ngomong duit banyak tapi ngasih hadiah selalu pakai duit sponsor. Mungkin cuma lo doang kali manusia yang hartanya kalau mati di bawah. Kerjaannya fitnah dulu, sambungnya lagi. Saking kesalnya, pemain komik 8 ini mengancam akan menamparkan orang tersebut. Dia emosi gara-gara sosok tersebut kerap memfitnah orang lain. Pengen gue gampar muka lo kalau ketemu, sumpah. Bikin orang malu plus sakit hatinya gara-gara konten busuk lo. Bekas anak buah kerja sama gue malah dituduh maling. Padahal nggak ada salah apa-apa, kerja sama lo itu kayak kerja di zaman jahiliyah. Kebebasan orang dirampas, bayaran kecil, tutur Nikita Mirzani. Mantan istri di Polatif ini juga meminta agar sosok yang disindirnya segera meminta maaf. Jika tidak, Nikita Mirzani siap membongkar aib-aibnya. Sampai lo datang minta maaf ke orang yang sudah lo fitnah di depan muka gue, baru gue stop. Guru sebelum gue panas. Elo suka buka aib anak buah lo yang sudah nggak kerja sama elo kan? Jangan sampai gue buka aib lo sekarang, ujar Nikita Mirzani. Semenjak diunggah ulang akun @insta.minyir, postingan Nikita Mirzani ini pun langsung banjir komentar. Banyak yang menduga orang yang dimaksud perempuan berjulukan Nyai ini adalah Bain Wong.